I get up, time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. Halo moms, halo semuanya. Assalamualaikum, kembali lagi di channel Tiara. Apa kabar ya moms, semua teman-teman aku? Semoga kalian dalam keadaan sehat ya moms ya, walafiat. Terima kasih ya moms ya, sebelumnya aku ucapkan terima kasih untuk kalian yang sudah klik dan nonton video aku. Semoga video aku bermanfaat, menginspirasi, dan kalian terhibur. Jika kalian suka dengan video aku, boleh dong kasih like-nya dan komentar positif tentang channel YouTube aku. Terima kasih. Oke, moms, di video kali ini aku itu lagi belajar ya, moms ya. Ini perdana aku itu belajar bikin bubur jagung ya, moms ya. Nah, ini dia jagungnya yang baru aku rebus tadi. Di sini aku rebusnya sedikit aja nih, moms, airnya. Dan di sini aku pakai 4 buah jagung. Nah, 4 buah jagung itu moms dapatnya 3.000. Alhamdulillah banget moms, murah ya di Medan ya. 4 buah jagung dapat 3.000. Tapi kecil ya moms ya jagungnya. Dan di sini moms, jagungnya ini aku belajar bikin bubur jagung ini aku campurkan dengan bubur mutiara moms, dan ini dia santannya. Tadi kelapanya udah aku blender. Di sini aku pakai kelapanya itu separuh ya moms ya, ke separuh kelapa. Tapi ke aku lihat sepertinya ini kebanyakan nih moms santannya ini, jadi aku ambil aja separuh, nanti separuh lagi kami buat untuk makan siang. Nah, di sini moms itu aku taruh satu gelas ya moms ya, satu gelas gula pasir. Di sini aku pakai gula pasir ya moms ya, dan aku kasih juga sedikit garam. Nah, sedikit aja sih momsnya, nggak terlalu banyak. Ini dia garamnya aku kasih. Dan di sini aku mohon maaf moms ya, karena di sini aku baru belajar masak bubur jagung untuk pertama kali. Di sini aku nggak pakai daun pandan ya moms ya, atau gula merah. Aku sih sebenarnya ini karena lihat ini moms ya, Bunda Fitri itu kemarin masak bubur jagung, aku kepengen nyoba nih moms masak bubur jagung ya untuk pertama kalinya. Ini ya moms ya, soalnya kan kalau kalian bertanya kok ada jagung ya, karena ini aku baru beli itu 3.000 ya moms. Dan ini bubur mutiaranya ini aku baru lihat moms, karena belanja bulan dan kemarin kan aku ada beli ini moms ya, beli bubur sagu mutiara belanja bulanan yang bulan Oktober ya moms ya. Di situ masih ada stoknya, jadi daripada nganggur bubur mutiaranya, lebih baik aku campurkan ke bubur jagungnya moms. Nah, ini dia sambil diaduk-aduk biar mendidih ya moms ya, santannya nggak pecah. Dan di sini aku juga mau tes rasa nih moms, kemanisan atau enggak. Ternyata alhamdulillah semua rasanya itu sudah pas dan simple banget moms ya. Ternyata ini masak bubur jagung ini ternyata simple banget. Rebus dulu jagungnya, setelah itu aku juga rebus bubur mutiaranya moms ya. Lalu setelah itu semua sudah selesai, baru kita campurkan santan dan masukkan gula satu gelas ya moms ya, lalu kasih garam sedikit. Nah, ini dia moms hasilnya. Nah, jadi moms, alhamdulillah sudah selesai sarapan kami. Itu tadi aku bikin sarapan ya moms ya, bubur jagungnya aku jadikan sarapan. Dan di sini juga sudah selesai aku masak nasi. Alhamdulillah, masak nasi di kosmos ini moms meringankan kerjaan aku ya moms ya, bisa cepat semuanya. Ini kosmosnya ini udah lama nih moms, kami semenjak kami nikah ya moms ya. Ini disimpan sama kakak ipar, ya Allah awet banget ya, masih bagus semua. Alhamdulillah masih bisa dipakai ini mam kosmosnya. Jadi nasinya udah masak mams untuk makan siang kami sama makan malam. Sementara sarapan kami ini kami makan bubur jagung mams. Alhamdulillah banget ya mams. Dan di sini anak-anak udah nggak sabar, Umi masak apa Mi? Mereka bertanya, Umi masak bubur jagung. Aku kira mereka nggak mau ya mams ya. Nah, ini anak kedua aku, dia pengen yang piring yang besar atau piring yang kecil. Aku bingung ya mams ya, ternyata dia maunya piring yang kecil. Aku gak tahu nih mams ya, ini perdana aku bikin bubur jagung. Aku mau lihat dulu mams anak-anak aku itu suka atau enggak. Oke, ikutin terus video aku.
Nah, ini dia Mam sarapan kami bubur jagung yang tadi resepnya ya Mams ya. Semoga bermanfaat. Di sini aku baru belajar untuk pertama kali bikin bubur jagung. Alhamdulillah Mams ya, kalau lihat anak-anak aku ini dan anak bayi aku juga mau nih Mams. Alhamdulillah banget. Mereka lahap makan bubur jagung ini buatan uminya. Rasanya seneng banget ya Mams ya, kalau apa yang kita masak itu anak-anak itu makannya lahap dan habis. Oke, Mams, kami sarapan dulu ya, Mams ya. Sarapan sederhana ala-ala Tiara lah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kayaknya yang di sini Mams ya, kalian bisa lihat di video ini yang sarapan ini yang paling lahap kayaknya uminya ya. Ya Allah, uminya lahap banget Mams. Nah, tengoklah ini uminya. Jadi Mams alhamdulillah ini rasanya pas banget ya Mams. Rasanya itu Mams nggak kemanisan atau kurang manis, pokoknya pas lah Mams ya, bubur jagungnya pakai santan tanpa gula merah. Simple aja sih Mams ya, alhamdulillah banget anak-anak suka. Dan mohon maaf banget Mams ya kalau kalian itu sering lihat anak aku itu makan nih Mams ya, apalagi yang nomor satu yang di belakang itu Mams, kakak Fatiha, dia itu kalau makan sendok ini mamsnya masih pakai tangan kiri mamsnya. Kalau makan ikan atau ayam, nah dia tuh pakai langsung tangan nih mamsnya, itu tangan kanan. Tapi kalau dia makannya pakai sendok, dia itu tangannya itu mamsnya itu lebih ringan tangan kiri ya mamsnya, nulis pun tangan kiri. Jadi aku ini mau minta tolong kepada teman-teman aku semua ya, ini yang nonton video aku, kasih saran dong ya Mams ya, kasih solusi gimana aku harus bisa ya Mams ya ngajarkan anak aku biar dia itu makannya itu lebih ringan gitu tangan kanannya. Aku tuh bingung ya Mams ya, soalnya dia lebih ringannya tangan kiri Mams, makan sama nulis. Nah ini kakak Pati yang ngajak ke belakang Mams, dia udah abis katanya minta tambuh-tambuh. Masya Allah, alhamdulillah banget ya Mams. Jadi bubur jagungnya itu Mams sedikit banget aku buat untuk sarapan ya, maunya aku buat sampai sore banyak gitu ya, bisa jadi cemilan. Itu langsung habis Mams sarapan di itu juga. Masya Allah, rasanya alhamdulillah banget Mams. Aku itu senang banget kalau masak itu dihabiskan sama anak-anak. Nah ini sorenya Mams lanjut, aku mau beres-beres dapur. Tadi aku udah selesai masak sarapan, juga makan siang ya Mams ya, masak menu makan siang. Tapi menu makan siangnya Mams di sini aku nggak, ini Mams ya nggak kasih resepnya. Besok lah ya Mams ya aku kasih resepnya, masak masak menu harian kami. Oke, Mams, sambil aku beres-beres di dapur ini, Mams ya. Di sini aku mau nyapa-nyapa dulu teman-teman aku semua. Kalian punya channel YouTube maupun kalian yang tidak punya channel YouTube, aku ucapkan banyak terima kasih ya, Mams dan teman-teman aku semua. Sampai sekarang kalian masih support aku, yang sudah nonton video aku, yang suka dengan video aku walaupun kalian itu tidak berkomentar, aku ucapkan banyak terima kasih ya, Mams dan teman-teman aku semua. Semoga kalian sehat selalu, bahagia selalu, dan lancarkan rezekinya. Dan untuk kalian yang baru datang ke channel YouTube aku, halo, assalamualaikum, aku Tiara, aku mama muda anak 3 rapat-rapat Mams ya. Dukung channel aku dengan klik subscribe agar channel aku semakin berkembang dan aku semangat bikin video-video selanjutnya. Terima kasih, pokoknya aku banyak ucapkan terima kasih ya Mams ya, untuk kalian semua yang selalu hadir, yang selalu like dan komentar positif tentang channel YouTube aku. Dan kalau kalian ada kritik maupun saran, boleh kasih kolom, boleh kasih ini Mams ya, dikasih, diberitahu maksudnya di kolom komentar buat aku, atau juga boleh DM ke Instagram aku yang ada di layar. Main-main lah ya Mams ya ke Instagram aku agar kita lebih akrab.
Nah, Mams, kemarin itu banyak banget yang komentar tentang aku ya, Mams ya. Ketika ini Mams ya, aku itu letak rak piring di bawah kolong meja ya, Mams ya, meja kompor itu. Di waktu ini ya, Mams ya, di rutinitas sore, di video sebelumnya itu Mams ya, yang ada rutinitas sore, aku pasang gorden kolong dan aku letak rak piring itu di bawah meja Mams ya, di aku masukkan ke dalam kolong itu Mams ya. Nah, sekarang ini udah aku keluarin Mams, jadi kemarin banyak banget yang berkomentar katanya nggak bagus rak piring itu di kolong ini Mams ya, di kolong kompor ini, di bawah meja kolong kompor katanya gitu. Nanti ada binatang di dalam situ, ada tikus katanya, ada yang lain nanti berdebu. Banyak lah Mams ya komentarnya, kalian bisa lihat nanti aku, nanti video aku yang sebelumnya ya Mams ya, rutinitas sore. Jadi Mams, ini di dapur aku ini aku belum jumpa ada tikus ya Mams ya, ataupun kotoran tikus aku belum nampak. Dan alhamdulillah baru udah aku bersihkan juga di bawah kolong kompor itu Mams, nggak ada apa-apa. Memang aku itu kan ini Mams ya, kemarin berpikir lebih bagus di bawah, tapi ternyata itu membuat aku agak lama ya Mams ya, bolak-balik bungkuk-bungkuk gitulah ya, aku jadi jongkok. Jadi aku inisiatif sekarang aku taruh di luar aja ya Mams ya, rak piringnya, bukan karena ada tikus, bukan Mams. Jadi di sini aku pindahin aja rak piringnya tuh di atas, biar aku itu lebih gampang ya Mams ya, masa udah berdiri jadi ngambil piring pun tetap berdiri, nggak bolak-balik jongkok Mams. Jadi memang nggak ada tikus ya Mams ya di dapur ini, alhamdulillah banget. Jadi kalau di bawah kolong meja itu pun nggak banyak binatang gitu Mams ya, alhamdulillah nggak terlalu kotor juga di sini karena aku rajin untuk membersihkan Mams. Jadi semenjak aku kenal teman-teman Instagram maupun YouTube yang buat-buat ini Mams ya, buat bersih-bersih dapur gitu ya, aku tuh jadi semangat Mams untuk beresin rumah, beresin dapur. Oke Mams, di sini kerjaan aku udah selesai untuk beres-beres. Nah, ini udah sore dan aku mau sholat asar dulu ya Mams ya. Di sini itu aku pakai mukena dikasih Kak Ani Mams, dapur Bu Ani, masya Allah. Ini Kak Ani ngasih mukena buat aku tuh seneng banget Mams bisa aku pakai untuk sholat. Dan yang tadi aku pakai jilbab itu Mams, jilbab segi 4, itu kerudung segi 4 itu yang aku pakai, itu dikasih Bunda Rika pemilih Mams ya, alhamdulillah banget aku dikasih sama orang-orang baik Mams. Jadi sampai di sini dulu ya Mams ya video aku, jangan lupa like, comment, dan subscribe. Sampai jumpa di video selanjutnya, assalamualaikum.